Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kebetulan saya lagi berada di Labuan Bajo. Tepatnya saya lagi di atas kapal pinisi Sipuliang 3. Kapal pinisi Sipuliang 3 ini termasuk kapal pinisi yang cukup besar yang berada di Labuan Bajo. Dia beroperasi udah sekitar 3 tahunan. Karena pariwisata kita diterjang oleh badai virus corona, jadi terpaksa kapal ini tidak jalan, tidak ngetrip lagi hampir udah 1 tahun. Pokoknya semenjak corona masuk ke sini, karena tamu-tamu pariwisata Labuan Bajo berkurangnya banyak, jadi kapal ini tuh hanya bersandar aja di pelabuhan tuh udah hampir sekitar 1 tahun, tapi tetap perawatan setiap hari dilakuin di sini. Oke, kita lihat-lihat. Ini kondisi kapalnya sekarang. Ini saya lagi ada di lantai 2. Kondisi di lantai 2-nya seperti ini. Ini meja-meja kalau buat nongkrong. Ini area dek depannya. Area dek depannya di sana. Ini biasanya meja-meja ini meja buat tamu-tamu, dan ini adalah ruang apa, kapten. Tidur kaptennya nih. Ke bagian belakangnya nih, di bagian belakang tuh ada ruang buat kru kapal nih, biasanya buat istirahatnya di sini, buat tidur. Di bagian belakang kapalnya ini lagi mau direnovasi, banyak kayu-kayu. Ada orang nggak, Pak? Nggak ada. Nah, ini kamar kru satu lagi nih. Kamar kru satu lagi. Kamar kapten juga. Iya, kamar kapten tadi udah. Kondisinya jembatan langsung, tangga langsung kalau kru mau turun lewat sini. Lagi dilakukan perbaikan buat dak kapal karena ada kebocoran, mungkin karena udah lama nggak kepake gitu ya, jadi direnovasi, perbaiki, dilem-lem karena ada beberapa titik yang bocor. Ini kondisi depan kapalnya seperti ini. Kondisi depannya. Jadi biasanya kalau ngetrip orang biasa kalau buat ngambil foto-foto di sini, backgroundnya layar. Cuman sayang layarnya nggak lagi dikembangin, nggak lagi dipasang. Ini adalah lubang tangki air. Jadi kapal pinisi itu untuk menyeimbangkan berat antara depan sama belakangnya diisi air sekitar ini 16.000 liter air di sini. Ini lubang-lubang untuk penyimpanan tabung gas orang kalau mau diving ya, Bang ya. Berada di lantai bawah itu ada kamar satu. Jadi kita lihat kamar nomor satunya. Wow, ini kamar nomor satunya, kondisinya sudah penuh sama lembab-lembab akibat ke jarang yang pakai. Di sini toiletnya. Waduh, gelap. Cari ke kamar yang lain dah.
1 kamar 2. Ini sama sih. Kondisi toiletnya kayak gini. Tuh, dalam jalan ini. 4. Kamar 4 tuh kayak gini. Beda sama kamar 1 sama nomor 2. Tapi dia sama nomor 3. Nih, toiletnya kayak gini. Tengah banget. Karena udah lama nggak dihuni kali ini. Ini lorong lantai 1, di sini ada master bedroomnya nih. Nih, master bedroomnya kayak gini. Ini ada wastafelnya. Ada toiletnya. Belakang ini ada tempat buat duduk-duduk. Si lorong belakangnya juga ada toilet buat kru. Jadi kapal Sipuli yang 3 ini dia ngejual trip untuk 3 malam 4 harinya sekitar 90 jutaan untuk 15-20 pack gitu teman-teman. Jadi jika teman-teman berminat untuk liburan ramean sama teman-teman ke Labuan Bajo, boleh nih pakai kapal ini. Nanti saya cantumin link untuk bookingnya ya. Oke, makasih teman-teman. Dadah! Makasih ya.